Kita gaspol. Good. Nah, yang 14 mili ini yang 17. Sekilas sama. Oke, oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Akang NV. Yo guys, jadi kali ini gue ada di kosannya Den Bagus. Jadi kali ini gue mau modif motor gue guys ke Speed Shop Kerawang yang lengkap. Di sini ada teman gue, si Fajar nih, teman kecil gue. Dan ini dua taknya Den Bagus. Anjay, dia udah ganti knalpot guys, krimpi. Tuh, kalau udah ganti knalpot, kering banget suaranya, garing. Oh mantap. Dan ini ninja teman gue nih sama RR juga. Jadi kali ini kita mau ke Kerawang ya. Kita bakal gaskeun. Kita mau modif guys. Gue nggak mau kalah nih sama ini nih. Dia udah ganti pelek sama ban ya, sama knalpot. Tuh, dia udah ganti knalpot, pelek, ban. Gue masih ori gitu. Oh dia udah ganti ini juga anjir. KTC. Gila. Ayo. KTC anjir, keren juga ini. Mantap. Udah TDR. Oh. Anjir, RCB. Buset, udah head-on. Head-on dia, guys. Oke lah, kita mah apa itu masih standar gitu. Ini ada teman gue guys. Jadi kita kali ini main dua takan, eh. Gue doang sendiri ini knalpotnya masih pelan. Ganteng juga ya. Ya. Oke guys, lanjut lagi. Kita habis ke ATM. Ya bang. Ya. Ini lewat mana? Ah, lewat dalam aja, lewat setu. Iya. Oke guys, kita udah di jalan raya. Beset-besetan enak kita kalau pakai dua tak. Tapi sayangnya gue masih kenal apa standar, euy. Jadi agak ngeden gitu nih. Ini mah udah pada ngemplong ini. Tapi OTW ganti lah nih. Suaranya pelan banget kalau punya gua. Tuh kalau ono kencang, euy. Beset-besetannya enak banget, euy. Ini gua baru tahu lo tenaga 2 tak ya. Tarikan awalnya gila enak banget, melebihi ninja 2,5 gitu. Cuman pas gigi 3 gigi 4-nya udah guys ngempos guys, nggak ada tenaganya gitu. Emang dia kelas 150 ya. Anjay, pada start nih. Pada start. Mantap. Gue masih kenal sama standar lo ini. Masih kenal sama standar guys.
Wah ini mah auto bore up asli enak banget tenaganya, eh. Anjir, bablas dia. Gila, gue baru tahu suasana ngerasain dua tak ini, guys. Anjir, tarikan awalnya jengat-jengat, eh. Hampir sama, pokoknya melebihi Ninja 2.5 gue, guys, tarikan awalnya. Asli, gigi 1, gigi 2 ngisi banget, anjir. Ini kalau 2 tak ini 150 paling kencang ini di kelasnya ini. R15, CBR, GSE kalah ini kalau sama Ninja 2 tak mah 150. Gila tarikannya euy. Serem banget euy kalau 2 tak itu tarikannya perus gitu. Pet pet. Anjay. Gila tarikannya. Ini kenapa tuh masih standar euy, masih nahan euy. Tapi gue udah bisa mengalahkan SS-nya dan bagus gitu. Mantul kali. Pokoknya Ninja 2 tak ini gak ada obat, guys, asli. Tuh, apalagi gue bore up ya. Aduh. Gila. Oh, mantap, mantap, mantap. Lampu merah, guys. Oke, guys. Kita mulai beset-besetan. Kilometer nggak kelihatan lah, padukannya ini udah cepet aja cepet. Kita gaspol. Wuh, 140 guys, gila enak banget. Mantap, gila lu kenceng banget ya, kenalpotnya udah ganti dia Guntul. Wah ini mah kayaknya melebihi 2 silinder dah. Ini 140, oi, gak kerasa, enak banget. Dia udah ngemplong itu knalpotnya, gue masih nahan. Uhuy. Oke, kita top speed. Seru juga nih beset-besetan ya. Gue ini jalanannya kosong gak ya? Wih jalanannya enak coy. Mantul kali. Oke guys, udah sampai nih di Teddy Shop. Mantap, kita ngejejer guys. Hah? Ini kita masih nahan ini knalpotnya. Oh banyak eh.
Oke, guys, mungkin nanti kita lanjut lagi. Kita udah ada di tokonya nih, mantul nih. Oke. Okay. Oke, guys, lanjut lagi. Jadi kali ini kita udah ada di Teddy Shop ini, full kelengkapan 2 tak, guys. Jadi Ninja RR gue ini mau gue modif, guys. Kita bongkar nih di sini nih. Oke. Okay. Jadi ruangan pertama kita begini, guys, suasananya. Hah? Atas juga ada. Ada di atas aparel. Aparel. Iya. Soalnya iya. Akang dia ini ya. Anjir, gue niatnya cuma ganti pelek knalpot ban, gue jadi keracunan yang lain-lain, guys. Emang ini bannya buset. Jadi ini perkopling ada juga ya? Ada semua, ready. Nih, guys. Aero yang lama. Ini aero yang lama. Ini yang terbaru. Yang terbaru. Ini silencer doang berapa? 3.300. 3.300, guys. Aduh. Emang ini namanya udah bagus banget ya? Pasti. Kalau buat Italia punya. Kalau buat di konten gitu. Cuman gua kecil-kecilan dulu lah. Oli samping, oli mesin, gua pakai ipon semua nih biar ngacir. Knalpot full system, perkopling, ban, velg FND. FND ya. Tadi gua niatnya beli apa, Kang? Ah, Aero, guys. Akan beli Aero. Entar dulu dah. Aero nih, guys. Gua bakal pakai knalpot nih. Ini dari Techno Tuner ya, buatan dia. Kalau Techno Tuner itu udah terkenal mantulnya ya. Mantul lah. Jadi kita coba-coba dulu nih pakai yang knalpot. Ini racun semua, Kang. Mantep dah. Racun. Kita ke atas kali ya? Eh, emang ada lagi di atas? Ada, ya. Wah, lo. Dua dia aparel. Oh, ternyata luas juga, guys, ya. Kenapa? Ke atas, ke atas. Mantap ya. Buset, ini layaran knalpot semua nih. Nah, ini untuk standar bobok. Standar bobok? Ada. Oh, standar bobok. Buat bawahan enak. Buat bawahan enak ya? Pasti. Mantap. Nanti kita review-review dulu, guys, tempatnya. Semoga gak keracunan di sini, guys. Tadi gue di bawah aja udah keracunan gitu. Wih, ada helm ya. Helm, jaket, malah, Kang. Gas, Kang. Wih, ada mocil juga. Ninjanya sih. Helm ini gak ada yang hijau nih, yang half face-nya. Kita ngempos mulu apa ya? Karburatornya ganti kali ya? Mungkin dikau-dikau settingannya kali ya? Gas, nih. Nih, selera gue nih. Gak boleh. Wah, dan bagus. Ini soalnya kita hari Sabtu udah kita tanding balap, guys, tanding di Mekarta, guys. Udah pasti kalah. Tadi aja gue disalip dulu, guys. Ini buat hari Sabtu, guys, persiapan. Eh, ini jaket berapa, A? Keren nih kayaknya. Itu 400 jaket terbaru dari Rolling Speed. Vintage. 400. Ya. Keren ya. Akan keracunan lagi, guys. Satu mai. Kalian lah buat dan bagus ini. Tahan dulu, ini kita keracunan ini. Gimana, Kang? Racun, geng. Anjir, iya. Keren. Coba tes dulu, tes. Tes dulu ya. Jar, pegangin, Jar. Kita tes dulu. Kita belanja dulu sebelum modif, guys. Iya, ada celana juga. Gimana, Kang? Ini jaketnya keren nih. Buat san murid, anjir. Pakai 2 tak. Lembut aja bawah. Dalamnya dia double, Kak. Akang keracun. Ukuran apa ini? M. M. Oh, L kita ya. L ada. Ini ngepas enggak nih? Ngepas dong. Gua aku juga keracunan ya. Ih, anjir, keren. Ini warna merah, soalnya untuk gua merah kan ya? Wah, ini kita coba dah, nyoba L dah. Ini L. Coba ini. Kira-kira cocok ya, guys. Ini berapa, Bang? 400. Beli. Ini kan racun. Apa, Kang? Beli. Kalau untuk Arai yang second ada. Ini merek Scott. Ada. Yang warna? Hampir ada sih. Ada pesanan koleksi 12 piece. Ini yang Mas Teddy pribadi. Tapi ininya tuh nggak suka gua. Kalau itu kan begitu loh. Iya, kalau itu agak simpel. Oke, guys. Jadi ini persiapan kita buat balap sama Den Bagus ya di Mekarta. Standar aja udah disalip mulu gua. Hah? Samurai ini. Itu R2000. Kalau ini standar lah, pas buat harian. Oh, ini. Ya. Ini lebih enak. Ini berapa ini kalau ini? Porting-porting nanti mending ini. Berarti ini yang bagus. Ah. Ya sudah. Berapa ini harganya? 275. 275. Ah. Kalau oli samping itu berapa bulan sekali? Habisnya. Oh, sehabisnya. Iya. Oh, berarti oli samping habis. Kan itu kan biasa ada indikator kan. Oh. Kalau indikator yang ngedip, ya itu sebenarnya kalau ngedipnya nggak terlalu pasti masih setengah kayak 100 milian masih bisa pakai. Gue baru tahu, guys, oli samping habis gitu. Nah, makanya. Oh iya, iya. Punya habis. Kira-kira kayak ada. Pakai setiap hari mungkin 1 bulan bisa lebih dikit. 275 ini
Terus knalpot, guys. Sama peleknya bisa dilihat, A. Boleh. Warna apa? Gold. Biru, emang ada biru? Biru ada. Biru hijau ada. Ke hijau. Apa? Lihat biru dong. Boleh. Ini nih, Kang. Panitering 12. Ada kalau buat mochil? Yang trail-trail tuh. Coba bagus yang gold, eh. Hah? Bagus yang gold. Gold aja coba. Ini biru, guys. Tapi pengereman harus ganti ya? Oh iya, pasti ya. Berarti gini, Kang. Anjir, banyak, eh. Ini ada steering damper. Di sini bagus nih. Ini ini 215-300. Good. Nah, dapat nih beningnya. Enteng lagi ya? Enteng, cuma 9 kiloan. Gila, mantap. Kalian ya, kita pasang, guys. Pasang sama ban ya. Bannya oke. Okay. Depan bagusnya bayang mana bagus? Depan depan mau 110 bisa. Soalnya peleknya dia 215. Sultan, guys. 100 aja deh. Mas 100 aja. Mas 110 biar seset. Super enggak, yang ini aja. Ini yang sekarang kan ngeri anjir tawarannya. Masih ada nih ukuran 100. Tawaran kemarin di bawah 20 pis banget. Ini ukuran 100. 100. Tangannya 110 masuk. Biasa yang biasa. Yang 100. Nah, kalau Corsa 2 dia kecil enggak kayak Rosso. Gedean, eh. Aduh, 100 aja kalau mau. Dia pasti ikut kecil soalnya. Oh iya. 15. Gas, gaskeun. Oh, udah 100 deh. 100. Anjir, racun. Gua diracunin sama Dedi, dia suruh beli kaliper, anjir. Enggak. Ini kan kaliper sama kaliper. Apa namanya? Kalau pengen udah cocok pada ukuran ini ya. Depan 100, belakang 110. Step underbone. Underbone ada kita bipro. Berapa bipro ya? 9,5 jadi 900 bisa. Tuh. Gas. Berapa ini? Itu 375. Oke, kita mulai. Air radiator mau sekalian ganti nggak? Soalnya biasanya kalau ganti per topping harus ganti air radiator. Air radiator. Wow. Pakai iPhone juga atau mau pakai PTT? PTT 70, iPhone 160. PTT aja dah. Air radiator nggak terlalu ngaruh kan? Nggak. Sebenarnya sih kalau radiator tuh airnya di PTT tuh nggak bagus. Mantap. Oke, itu guys peralatan kita. Wih, nah iya nih bentuk, bagus nih bentuknya. Karbon. Kayak menyanwer. Gampang nggak masangnya? Gampang. Soalnya guys, kalau kita pasang. Ini untuk bracketnya. Bracketnya ada. 375. Pro enak biar bisa tepuk-tepuk. Akang mau pakai mas rem ini bisa kalau di pro. Kalau dia kan kadang ini suka mentok sama piring. Oh. Kalau RR tuh, kalau belok ke kanan. Lu guys. Yang 14 mili ini yang 17. Sekilas sama, cuman dalaman pistolnya dia berbeda. Mantap, guys. Oke lah, kita tinggal pemasangan pelek sama ban ya. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi pas pemasangan pelek sama ban, guys. Oke.